Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Amalia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sarapan yang paling sederhana dan mudah sekali. Dan pastinya lebih sehat. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, lalu pencet juga tombol loncengnya, biar kalian dapat info terbaru resep-resep dari saya. Oke. Nah, di sini bahannya saya pakai oatmeal ya. Di sini oatmealnya saya pakai Quaker Oat yang instan, yang langsung pakai, yang langsung diseduh pakai air panas aja ya. Jadi dia udah matang, nggak perlu dimasak-masak lagi. Di sini saya menggunakan oatmealnya hanya 4 scoop aja, jadi kurang lebih itu takarannya sekitar 35 gram, 36 gram lah ya, kalau mau ditimbang sesuai takaran yang ada dalam kemasannya. Jadi di sini saya menggunakan airnya air panas, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai diganti sama susu, boleh ya. Susu hangat ya, pilih susunya yang non fat, yang enggak ada lemak, karena kita di sini kan mau mengurangi kolesterol ya. Kalau susunya full cream sama aja. Oke, saya menggunakan susu hangat aja, susu panas. Ini air putih, air panas ya. Air panas. Lalu kita aduk rata. Kita diamin aja sekitar 1-2 menit sampai dia mengembang. Lalu kita siapin toppingnya. Topping yang saya pakai di sini saya pakainya pisang. Kalau teman-teman mau pakai buah lain, misal mau pakai buah kiwi, itu enak juga. Atau juga misal buah beku gitu ya, strawberry beku, tergantung selera juga ya teman-teman ya. Atau mangga juga enak loh teman-teman, boleh dicobain. Jadi topping buahnya terserah buah apa aja ya, tapi kalau bisa, kalau misalnya mau lagi menurunkan berat badan, jangan pakai buahnya yang kalorinya tinggi ya teman-teman ya. Kalau mau pakai kalorinya tinggi, bisa pakainya sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, di sini saya juga pakai kacang-kacangan, karena ini kan oatmeal sama si pisang ini karbohidrat semua nih ya. Jadi saya proteinnya saya ambil dari kacang-kacangan. Dan juga ini nih superfood. Superfoodnya ini saya pakai chia seed. Jadi chia seed di sini high fiber, sangat tinggi serat ya teman-teman. Ini bagus banget untuk kulit. Jadi kalau teman-teman mau cari, bisa cari di online shop gitu ya, atau bisa WA saya juga, nanti saya kasih kontaknya. Di sini untuk pemanisnya saya pakai madu, cukup 1 sendok makan aja, jangan over ya. Jadi kalau pagi-pagi itu nggak boleh terlalu tinggi makan gulanya, karena akan menaikkan gula darah kita ya. Oke, jangan lupa teman-teman share, like, komennya ditunggu ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.